Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi kali ini kita akan bermain map berjudul Tuyul Hunter. Ini buatan Indonesia ya, buatan Alsa Hongo. Oke, di sini ada apa? Ada saklar, ruang spawn. Oke. Oh, ini mati. Ini map Indonesia, jadi ya nggak usah capek-capek translate abis ini. Oke, kita ambil 2 atau 1 ini? Ambil 1 aja ya. Oke, di sini ada apa? Hemat listrik. Kemana nih? Kita harus apa nih? Mulainya dari mana? Mulainya gimana nih? Ruang Pak RT. Oke, ini apa? Kita harus tangkap tuyul atau kita jadi tuyul nih, teman-teman? Gak ada ininya ya, belum ada, gak ada panduannya. Oh, ini peraturan map ada sini. Pastikan cuma pakai addon dari map ini. Oke. Sound di map ini dari vanilla. Oke. Oke, tidak ada panduan gamenya, kita jalanin aja. Di sini ada hemat listrik. Bisa dipakai gini, tonton. Saklar lorong. Oke, nyalain lampu. Kamar mandi di sini. Ini bisa diambil kah? Oh, bisa diambil. Saklar kamar mandi kita ambil semua, maybe. Kita ambil semua ya. Kalau gitu yang ada bisa diambil kita ambil aja. Di kamar Pak RT ada apa? Oh, ada Pak RT. Nyalain lampu. Oh, mati-mati ini nyala. Budayakan lapar. Halo Pak RT. Aduh. Bisa trade kah Pak RT? Pak RT bisa trade apa? Di sini ada apa? Rajin pangkal pandai. Oke. Ada fotonya Pak RT. Kita ke sini ruang utama, gudang tutorial. Oh my god, apa ini? Saklar gudang tutorial. Ini apa? Kalau nemu uang ambil aja, kumpulin buat beli tasbih. Oke, bisa kumpulin uang. Ini apa? Tasbih kata Pak Haji bisa buat lawan tuyul. Oke. Bisa beli pakai uang, makin mahal makin sakti. Oke, nice. Oke, ini tuyulnya. Tuyul ada makhluk halus, bla bla bla. Di map ini ada 2 fase tuyul. Awalnya nggak kelihatan, belum nyuri, cuman mantau doang. Di akhir fase tuyul bisa kelihatan dan bisa digebuk. Abis itu ngilang lagi masuk ke fase 2. Oke. Di fase 2, hayo bisa nemu nggak? Center gelap, pakai center aja. Kompas. Kalau ada tuyul, jarumnya ngarah ke tuyul. Oke. Makin dekat tuyul, kompasnya bunyi tek tek tek. Oke. Kita belajar ya pelan-pelan. Buat gebuk tuyul, jangan gebuk teman ya, oke. Lagi pula saya main solo. Buat mancing tuyul datang, blok berlian. Taruh aja di brankas, tuyul pasti datang. Oke. Contoh brankas. Oke, kita bisa ambilkan ini berliannya. Brankasnya kayak begini nanti modelnya ya. Oh, bisa diambil. Kita riset banyak-banyak. Kita taruh diamondnya nanti di brankas. Kalau dapat uang bisa pakai untuk tasbih. Oke, bisa keluar. Tapi saya mau cek ini dulu di sini dulu. Oke, tapi ini nggak perlu ambil ya kalau gini-ginian. Ruang rahasia. Cari map rahasia buat ngebuka pintu ini. Oke, ada side mission. Gue ini nggak ada habisnya. Oke, saklar di sini nyalain please. Nggak bisa kah? Oke, bisa. Ini ledakan tabung gas bisa melukai ente dan tuyul. Oke, bisa diledakin kah? Oke. Di sini ada apa? Nggak bisa dibuka. Kita keluar kah? Maybe keluar. Di sini nggak ada apa-apa. Halo. Halo. Oh, bisa bicara. Kita talk. Sebelum keluar mau beli tasbih nggak? 200.000. Nggak ada cashback. Tasbih mahal 500.000. Cashback 100.000. Nggak beli. Ntar beli ya. Oke. Dapat uangnya di mana? Kita harus ke meteran listrik on, hijau, merah off. Oke, kalau begitu. Oh, nggak bisa keluar guys. Oh, apa yang terjadi? Oke. Halo, kita talk. Papa Alsa datang juga ente. Cepetan gebuk tuyul, terus ambil tuyul spawn egg-nya. Kalau berhasil ntar aku kasih uang buat beli cendol. Penting, jangan ngecek batang pohon di depan rumah ya, bahaya. Oke. Oh, belum, kok nggak bisa masuk? Masuknya lewat sini kah? Lah, nggak bisa masuk, teman-teman. Kuburan.
Oke, nggak bisa masuk rumah, guys. Waduh. Ini kuburannya. Kamu perlu kunci kuburan. Kita perlu kunci kuburan. 2000 years later. Oke, bicara lagi. Oh, mulai main. Aduh, saya nggak lihat ini mulai main. Oke, mulai main. Taruh semua berlian ke brankas. Oke. Tuyulnya ada di arah sana. Kita masuk. Masuk dulu ke rumah ini. Nyalain lampu. Oh, ini ada pedang untuk gebuk. Oke. Nyalain dulu lampunya. Brankas di mana? Brankas di sini. Taruhnya gimana? Taruh brankas aja kah gitu? Oke. Harus ngapain sekarang? Nyalain lampu dulu. Nanti tuyulnya datang kah? Kita tinggal tungguin aja. Tuyulnya di mana nih? Oke, di sini juga ada. Kita taruh dulu sini. Oke. Ayo tuyul, di mana kamu? Saya pancing kamu ke sini. Oke, nggak ada apa-apa sini. Apa ini nyala-nyala? Oh, uang 100.000, nice. Tuyulnya udah ada kah? Udah terjebak kah? Oke, taruh di sini. Nice. Oh, tuyul ada. Mana tuyulnya? Tuyulnya di mana, woi? Di luar kah? Di dalam, Cok. Wah. Wah, no. Kaget saya. Oh, itu dia. Gimana gebuknya? Waduh. Oh, cek kamar tamu. Yang mana kamar tamu? Oh, kamar tamu. Buat. Oh, ini kamar anak. Kamar tamu di mana? Kamar tamu sini. Oke, itu dia. Oh. Hilang dia. Oh. Kamar utama, kamar anak, ini kamar tamu. Oh, nyalain listrik. Oh, ini dia, guys, ini dia. Dia nyolong. Waduh, kok nggak bisa pukul ini? Begitu. Aduh, lari lagi dia. Udah di kamar ini, dia di kamar ini. Waduh. Oke, nice. Waduh, cepet banget. Oh, cek kamar utama. Dia nyolong di situ. Wah, habis semua berlian saya. Habis semua. Oh, itu dia sembunyi di bawah, astaga. Waduh, gagal, guys. Waduh. Tasbih saya belum cukup, kita main lagi. Oke, kita akan taruh semua berlian ke brankas. Ini ada apa? Ada uang 200. Oke, nice. Di mana? Itu dia. Wih, enggak kulit. Oh, dia masuk, kita masuk. Cek kamar tamu. Oh, no. No. Waduh. Kita tutup dulu. Kita jagain. Yah, bisa teleport dia. Aduh, gagal lagi. Saya mau coba tangkap pakai ini, kayaknya bisa deh teman-teman. Pakai lid saya enggak coba. Kita coba lagi ya. Oke, guys, katanya di sini tasbihnya cuma bisa dipakai satu kali berburu tuyul. Jadi kalau saya beli yang mahal, worth it enggak sih? Kayak ngaruh.
Mungkin kita coba aja dulu ya yang 200-an. Kita coba tasbih murah. Tasbih murah dah kutaruh di peti paket. Oke, tasbih. Tasbihnya bisa dipakai untuk apa ini? Demennya lupa. Itu dia. Coba tasbihnya pakai untuk apa? Kemana? Oh, ditaruh di jalan tuh. Oh my god, cek kamar tamu. Itu dia. Kita bunuh pakai ini LPG bisa kan? Oke, bisa. Bisa dia kesakitan, guys. Waduh. Kita taruh aja di kamarnya, di kamar kita yang belum di ini, kamar ini. Apalagi di bawah sini kan tempat dia berdiri. Mampus kau. Oke. Mempan nih, guys. Mempan nih tasbihnya. Sudah. Waduh. Kamu coba pakai lid tapi dari tadi enggak dapat. Oh no, dimaling juga ternyata teman-teman, kena juga. Hehe, kau. Kita lihat. Waduh, digocek. Wah, enggak ada gunanya sih lid. Mampus. Oh, dia maling. Oh, bisa. Kita pojokin dia. Wih. Oh, alah, tembus dia lagi. Yaelah, gagal lagi. Buat beli cendol penting, jangan ngecek batang pohon di depan rumah ya, bahaya. Oh, apa nih? Dapat sesuatu, guys. Oh my god. Oke, ada buku misajen. Bawa misajen ini ke kamar mandi, kamu akan menemukan mop rahasia. Bawa misajen ini ke kamar mandi. Oke, di kamar mandi ini misajen. Oh my god. Apa itu? Kamu berhasil menemukan mop rahasia. Oke, berarti nanti kita udah bisa ini ya. Udah bisa masuk ke ruang rahasia. Nice. Oh, saya bisa bawa ini, teman-teman, bawa ininya. Gimana kalau saya dorong ke kamar? Oke, ready. Sekarang kita cari tuyulnya. Tuyulnya ada di mana? Oke, masih di luar dia. Ada di dalam, guys. Di dalam. Cek kamar anak. Hei. Kamu maling di kamar sana. Oke. Dia kesana, guys. Dia kesana. Yah, cuma gitu doang. Nyawanya berkurang. What? Dia nggak kena damage. Waktu dia mau kemana dia kau? Oke, nice. Waduh. Aduh, berhasil teman-teman, hampir. Itu nyawanya dari tinggal 50% lagi. Oke, jadi gitu ya caranya. Pertama-tama kita masuk ke ruang rahasia dulu ya ini. Kita udah bisa tadi. Wey, bisa. Oh my god. Halo, ini ada apa? Ada kunci kuburan. Kunci kuburan kah? Guys, kunci kuburan, guys. Ini ada apa di sini? Saklar ruang rahasia. Waduh, ada ini, guys, kuntilanak. Kita bisa jadiin thumbnail. Oke, walaupun saya belum bisa dapat tuyulnya, tapi kita bisa ini, teman-teman. Bisa ke kuburan.
Kita ke kuburan di sebelah sana. Oke, di kuburan ada apa? Kita lihat. Saya udah main ini kayaknya sejam lagi, hampir sejam kayaknya nih. Oke, bisa. Terus saya mau ngapain di kuburan? Ada misi kah? Ada sesuatu? Kita baca dulu di sana. Kuburan ini dibuat sebagai bentuk terima kasih kita kepada 100 channel pertama yang memainkan map ini dan videonya dan mengupload videonya. Makasih. Ya, nggak masuk dong saya. Oh, belum 100 ya. Berarti kita bisa, guys. Bisa masuk di sini. Kalau begitu saya bakal lanjut main terus, teman-teman. Oh, bisa di-list, teman-teman. Bisa ditarik. Bisa. Astaga. Dari tadi saya dorong susah-susah. Ini gampang kan? Wadidaw, dari tadi kek. Ya elah. Lah, guys, kita dapat uang 1 juta, guys. Hah? Tuyul. Lah, kalau saya nggak bunuh loh tuyulnya. Kok bisa? Kok bisa, guys? Kalau saya nggak bunuh tuyul. Oh. Terus sekarang kita ngapain? Udah kah, teman-teman, kalau gini kita dapat tuyulnya? Kok kayak nggak afdol ya? Kayaknya saya harus main lagi deh. Kita bisa beli tasbih mahal. Kita beli lagi tasbih mahal. Oke. Kita beli lagi tasbih mahal. Kita punya 3 tasbih sekarang. Yah, tasbihnya cuma 1, guys. Uang saya udah habis lagi. Iya ya. Waduh, waduh. Baru ingat saya kalau ternyata tasbihnya cuma bisa sekali pakai doang. Waduh, waduh. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke, mati lagi akhirnya. Nice. Berhasil kita, guys. Oke, semuanya, jadi itu tadi gameplay kita bermain. Wih. Ada itu di belakang, teman-teman. Saya baru lihat dari tadi. Waduh, waduh. Kayaknya bisa naik ke saya. Saya baru lihat ini ada. Ini dari tadi kah ada, perasaan enggak ada deh. Jadi ya, itu tadi video kita kali ini. Kita berhasil menangkap 2 tuyul, teman-teman. Dan ini gamenya susah banget. Sumpah, saya sabar ya, ini jam berapa? Sekarang jam 2, udah mau jam 3 subuh. Dan jam 7 saya ke kampus. Mantap ya. Karena ini gamenya susah, teman-teman. Susah banget dapat tuyulnya. Entah kalau orang lain mainnya gampang atau enggak, tapi menurut saya ini susah banget. Saya cuma berhasil dapat tuyul 2 kali. Dan itu pakai tasbih ya, pakai tasbih mahal kalau nggak salah. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.